Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Galeri Beta Jaya. Oke, kali ini saya akan nge-print ya teman-teman ya. Nge-print ini medianya styrofoam. Styrofoam ukurannya 30x40. Biasanya saya kalau nge-print itu di tempat baskom ya. Baskom yang kecil. Kenapa saya sekarang pakai styrofoam, karena tips dari saya cuaca musim hujan ekstrim lebih baik di langsung tempat besar ya. Ya seperti ini nih, kurang lebihnya 40 kali lebar 30, panjang 40. Nah di sini teman-teman nggak usah mindahin lagi nih, nggak usah mindahin lagi si burayaknya. Biasanya kan kalau di baskom itu mindahinnya seminggu berarti itu langsung pindahin ke pembesaran. Nah di sini saya biasanya ganti air itu pindahinnya 1 bulan baru saya bisa pindahin untuk burayaknya. Nah untuk teman-teman, tips dari saya itu kalau sekarang masih di musim hujan ini ekstrim ini, ya lebih baik nyebrit ini di tempat yang agak besar artinya seperti itu. Jadi nggak harus pindahin nih seminggu, biasanya kan kita pindahin ke pembesaran. Nah kalau di tempat besar itu 1 bulan kita baru bisa ganti air, ikannya tetap sehat. Nah seperti biasa untuk airnya dikasih kayak biasa ya teman-teman udah paham, ada daun ketapang plastik, terus airnya pakai air garam sama air biru kalau saya. Nah ini kita masukin aja, ini saya menggubrit yellow ya, yellow koi. Nah ini male-nya, ini female-nya. Nah kalau saya kalau nge-breed itu langsung dua-duanya dimasukin, nggak, kadang kan ada sebagian breeder itu dijodohin dulu. Nah itu tergantung teman-teman caranya gimana, tapi kalau saya itu langsung disatuin nih. Paling cepat 1x24 jam, paling lama itu 2 hari ya bisa bertelur. Oke, mungkin dari saya itu aja tips nge-breed di musim ekstrim. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.